Jual jus, jual donat, mari merapat. Aku sebelum pergi kerja di toko donat, aku mau beli. Ih, halo, selamat pagi, Pak. Aku ibu. Oh, ibu. Oh, ibu. Halo, ibu. Ini maksudnya bapak di samping sini. Halo. Ada anak kecil. Aku bisa pesan apa enggak? Apa? Mau pesan apa? Wah, kalian lucu ya. Oke, siap. Ambil aja, ambil. Makan. Woi, kenapa nih ibu sudah naik di tempat donatku? Tidak boleh. Mana uangnya, Bu? Ini. Nah, oke. Terima kasih. Hei, ibu mau ke mana, Bu? Mau pergi ke tempat kerja aku. Aduh. Hei, bapak bro, mana uangnya? Oh iya, ini. Oke, makasih ya. Oke. Ih, bapak itu mau ke mana juga itu bapak bro? Aduh. Hei, kamu anak kecil. Ya. Mau ke mana kamu? Aku mau ke. Itu bapak kamu? Ya. Oh iya, pergi aja dengan bapak bro-mu. Waduh. Jadi aku tinggal sendiri dong sini. Tunggu, aku ikut. Gimana kalau kita pergi ke tempat ibu donat tadi? Oke, siap. Lalu jualan kamu bagaimana tuh, Dude? Ya, biarin aja di situ. Oke, siap. Tempatnya di mana? Di tempat donat katanya. Oke, baik. Oh, siap. Iya, ada yang pesan. Let's go, masuk. Halo, ibu. Iya, jangan ganggu aku dulu. Aku lagi atur-atur kue. Lagi atur apa? Kue. Kue ulang tahun. Aku suka kue yang tahunnya warna pink. Aku bir, bu. Aku bir. Aku oh, kamu bir? Iya. Aku yang pink ya, ibu. Aku mau tunggu di sini ya. Aku mau tunggu di sini. Cepat siapkan, aku sudah tunggu. Iya. Oke, terima kasih. Wih, enak banget nih. Bir punya ibu. Bu, aku mabuk, Bu. Bu, aku mabuk. Wow! Mabuk aku, Bu. Baru habis, Jo. Ibu, kamu tanggung jawab, Bu. Aku sudah mabuk. Aku takut. Ibu itu rumahmu di atas? Iya, ini rumah. Ada rumah donat di atas. Ayo kita naik. Ini rumah aku untuk bersandar. Kenapa ini anak? Aku di sana. Kamu batuk. Batuk karena kenapa kamu? Karena makan. Apa mak? Wih. Woi ibu, kenapa kamu sudah naik di atas pohon? Coba kalian mau naik di atas pohon semuanya. Coba naik ke atas pohon. Ayo. Kenapa itu anak begitu ya? Batuk. Kenapa sih kamu batuk? Kenapa nih ibu ini? Dia ngeprank kita lagi. Naik ke pohon. Bu, naik ke pohon, Bu. Bu Nonat. Cepat naik. Dek, kamu naik ke pohon bisa enggak? Nanti aku terluka lutut lagi. Terluka lutut lagi. Tidak, Ibu. Ibu tidak akan terluka lutut Ibu. Coba naik. Dek, ayo naik, Dek. Ayo. Ma, ambil ini. Adik mau itu. Oh baiklah, tunggu ya. Tunggu Om kasih sorong. Sabar. Geser. Ayo. Geser sambil jalan ya. Gimana nih? Oke. Oke. Oh, tunggu sabar. Itu kan jatuh. Aku tidak. Iya, parkir di sini dulu ya. Oke, sudah. Ayo naik. Naik ke atas. Baru naik ke pohon ya, Bun. Lihat tuh, Om Reo sudah di atas. Dari sini. Terjebak. Naik ke atas.
Oke, naik ke pohon, naik ke pohon. Ajak dia, Ibu Donat. Lihat. Wah, mereka bertiga naik ke pohon. Nah, terus naik. Kita. Mana aku buat? Enggak bisa. Dari sini aja. No, kan bisa. Diam ya, diam, diam, jangan bergerak. Mana ya kalian? Wah, mereka bertiga penghuni pohon angkir donat. Aduh, mereka bertiga di atas sana. Waduh. Kenapa itu kerasukan hantu pohon donat? Aduh, tolong, lari. Ayo, ayo, ayo lari kita ke hutan. Ikut aku. Sini, sini, Dek. Hei, sini. Hei, Pak Breo lompat. Pak Breo. Pak Breo, sini, sini, sini ke hutan, sini, sini, sini ke tempat camping. Ke tempat camping, sini ikut aku. Dipukul sama binatang buat aku gak diseret. Ayo, ayo, lari, lari, cepat, cepat, Pak Brewo. Ini kali ya. Pak Brewo, sini. Tidak, Mica jangan takut, ada Om di sini, Om Brewo. Ayo, sini, sini. Itu dia di sana. Ayo, ayo, ikut, 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 Papa, cepat. Sembunyi, sembunyi, cepat, cepat, cepat. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Ayo, ayo. Kena prank. Waduh, ternyata dia prank. Dasar dia Ibu Donat. Ayo kita cari mobil. Ayo kita pergi ke tempat chat. Ayo, ayo. Om Dede, Om Dede. Kenapa? Bukannya kamu tadi mabuk? Iya, tapi sudah sembuh. Sudah nggak mabuk lagi. Kan kalau sudah sembuh harus tidur. Ayo. Kita sudah sakit lutut. Sakit lutut. Mana kau? Mica mana? Mica mau bertipu, lompat. Guys, jangan bilang guys, aku ada di mana. Sini, Mica. Papita. Ayo. Ayo, nanti papa kamu lihat. Om kamu. Udah, cari aku. Mana kau? Pasti kau ada di sini. Mana? Ini kamu. Mana? Di mana, Dek? Itu. Ah, itu dia. Ya ampun, jatuh. Ayo, ayo turun-turun kemari. Kemari semua. Botak, sini botak. Ayo, Bro. Ayo, let's go. Kita cari mobil di sana, yuk. Ayo. Kenapa kamu kayak begitu jalanmu, Mica? Doanya aku sakit lutut. Sakit lutut. Sakit lutut. Ya udah deh. Sakit lutut enggak tuh? Ah, ada mobil polisi di sana. Ayo, ayo, cepat-cepat oh, kemari. Itu aja. Ibu bisa panggil aku Bibi ya, karena aku kan tante. Bibi. Tante itu kan Bibi, ya kan? Om Gede. Ya, ya, nggak boleh. Soalnya harus jadi polisi dulu. Aku aja jadi polisi. Jangan, jangan, jangan jadi polisi. Kalian kalau mau jadi polisi harus ikut sekolah dulu. Gak sembarang jadi polisi ya. Mita suka cita-cita jadi dokter. Kalau aku cita-citanya. Kalau dokter bagaimana sih, Mica? Aku kemana ini? Tunggu sabar, kami akan jemput. Kalau dokter, dokter suaranya gimana, Mica? Kasihan dan tutnya. Asik. Ayo, ayo, ayo naik. Aku kan cita-citanya guru. Yeah. Terus aku bisa suara pramugari. Coba. Okay. Satu, dua, tiga. Deng, 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 deng. Ding. Diam, diam, diam. Para penduduk yang ada di dalam mobil tidak berterima kasih. Ayo guys, kita tancap gunung batu. Ibu kan dia akan ke rumah sakit. Karena? Dia sakit lutut. Oh iya. Apa? Wah, aduh. Jadi kita ke rumah sakit nih. Iya, di sakit nangis, nangis kamu bicara nangis. Ayo, ayo. Nanti tante kasih latihan menangis. Satu, dua, tiga.
Kasih tunggu apa Pak? Papa kasih menyala menyala suara sirene dulu. 1 2 3 tit. Oke, mantap sekali suara sirene ini. Awas minggir, gawat darurat, gawat darurat. Mica mau operasi lutut. Oke. Ayo turun. Bawa Mica ke dalam. Bawa Mica ke atas cepat. Bawa Mica ke atas sini. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tit. Aku sakit, kenapa kamu Mica? Saya dokter Dude. Dokter Dude bantu aku. Kenapa kamu? Lutut kamu sakit. Iya. Kamu berbaring di sini, di atas meja, di atas meja. Berbaring. Tidur. Tidur di atas meja. Nah, kamu akan dioperasi. Ayo, mari kita operasi dia. Hey, kamu kasih bagus posisi kamu Mica tidur. Kamu harus bagusin ya. Oke, situ. Ayo kita operasi Mica. Oke, sudah selesai. Mica berdiri. Gimana? Lututmu masih sakit? Begini saja supaya tes supaya kalau kaki lutut kamu tidak sakit, kamu lompat dari jendela sini. Mau lihat? Coba. Seperti Bu Dorat. Kamu Mica, lompat. Oke, kamu juga Pak Brewo. Oke, gimana? Aman? Aman. Oke, berarti Mica sudah sembuh, guys. Asik.